Hai hai hai, Horas. Jumpa lagi di channel aku, pastinya masih dengan Butet Batak. Kali ini aku akan bikin butter cream mocha hanya dengan 3 bahan. Tapi sudah menghasilkan rasa yang enak dan cara pembuatannya juga sangat cepat. Oke, ditonton videonya ya. Ini bahannya ya, aku pakai margarin, gula halus, dan pasta mocha. Oke, kita langsung aja mencampur bahannya, mulai membuat ya. Ini kita jadikan satu margarin dan gula halus. Teman-teman kalau mau pakai mentega putih juga boleh ya, tapi aku di sini pakai margarin. Nah, ini kita mixer dengan kecepatan rendah dulu supaya gulanya tidak berterbangan ya. Ini kita mixer sampai menjadi adonan yang tercampur rata. Ini sudah seperti ini, jadi dia sudah mulai naik ya, mengembang. Ini sudah kita mixer dengan kecepatan yang tinggi ya. Nah, hasilnya dia udah seperti ini, lebih lembut. Nah, sekarang kita tambahkan pasta mokanya. Ini secukupnya. Oke, kemudian kita lanjut mixer lagi sampai pasta mokanya ini tercampur rata ya. Ini kita mixer dengan kecepatan sedang. Nah, ini sudah tercampur rata semuanya. Lihat, jadi lebih lembut dan aromanya wangi mocha. Nah, sekarang pasta mocha yang udah jadi aku pindahkan di wadah cup yang seperti ini. Ini bisa disimpan di suhu ruang dan bisa disimpan di kulkas lebih tahan lama. Oke? Butter cream mocha hanya dengan 3 bahan, hasilnya mantap kali, enak kali, dan sangat lembut ya. Ini bisa untuk topping donat ya, kayak topping donat paha ayam ya, untuk topping cake. Untuk isian roti juga oke. Yuk, silakan dicoba ya. Mantap. Horas, horas, horas.